Halo, Assalamualaikum. Selamat kembali ke dalam channel YouTube aku, Zam90YTC. Okay guys, sebelum ni aku ada buat tinted untuk lampu kecil dan lampu signal, juga lampu belakang untuk Y15. Ada orang minta aku pasang ataupun buat lampu kecil tu ada mata. So, aku ada tengok dekat Shopee, ada jual. Dan aku ada beli. Dan lepas tu, barang pun dah sampai. So ini dia lampu mata untuk Y15. So untuk tak nak membuang masa, jom kita pasang. Sebab video ni aku buat betul-betul pendek. Kepada anda yang baru lagi dalam channel itu aku, jangan lupa tekan butang subscribe. Okay guys, sebelum nak pasang stiker mata ni, korang mesti kena bersihkan dulu lampu kecil ni untuk hilangkan habuk-habuk atau apa-apa yang melekat dekat gelas ni. Tapi aku dah tinted, saya kena bersihkan juga macam mana pun. So kita bersihkan dulu sebelum pasang. Okay, bila anda dah rasa betul-betul bersih, so kita boleh tampal ni. Okay, jom start. So sekarang aku nak pasang mata ni, stiker mata ni dekat lampu kecil ni. Dan lepas tu kita tengok sama ada cun atau tak cun. Okay, so aku pasang dulu. Kita buka. Okay, aku dah buka. Stiker dia transparent, dia macam stiker tinted juga. So marilah kita pasang ikut dia punya line. Macam tu. Oh, just ikut dia punya line dia. Lepas tu bosok. Nanti yang lebih-lebih tu korang just masuk kat belah dalam. Okay, kita pasang yang ni dulu. So nanti yang belah sana aku akan buat timelapse sajalah. Okay guys, korang just layan video ni sampai habis. Sebab video ni pendek je. Okay, sekarang aku nak buka. Aku dah siap pasang stiker mata dekat lampu kecil ni. So jom kita tengok hasil dia, lawa tak lawa macam yang ada orang minta untuk aku buat lampu ada mata ni. So jom kita on. Tada. So dia akan jadi macam tu lah, ada mata. So bila malam dia akan nampak lagi bercahaya lah. Sekarang ni waktu tengah ada cahaya kat luar, so tempat pun tak apa-apa nak gelap. So kita tak boleh nak fully. Okay, nampak? Nanti aku akan buat lah bila waktu malam, video waktu malam. Tengoklah kalau sempat. So okay guys, pada anda yang baru lagi dalam channel itu aku, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.